Halo, saya Ahmad Zigi Zaresa Yuda. Jadi kenapa saya memilih karate? Karena saya mengenal olahraga itu karate pertama kali. Jadi dulu pada saat saya SD ada ekstrakurikuler di sekolah. Jadi saya izin sama orang tua saya untuk mengikuti karate dan saya diizinkan sama orang tua saya. Kalau untuk sekarang saya sudah terjun langsung ke dunia karate itu saya benar-benar nggak nyangka sebelumnya. Kenapa? Karena banyak kejutan yang terjadi di karate. Banyak bisa dibilang karate ini sudah merubah hidup saya. Dari saya yang tidak punya impian atau tidak berani berekspektasi besar, jadi sekarang keluar dari semuanya. Jadi karena karate ya saya juga mendapatkan masa depan saya, masa depan dalam arti kerjaan juga. Terus saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya, bisa membanggakan semua orang-orang yang ada di sekeliling saya. Jadi saya sangat bersyukur banget dan itu yang nggak pernah saya terpikirkan sebelumnya. Dulu kita ikut karate ya mungkin hanya karena mengisi waktu kosong, mengisi waktu luang dan setelah berproses, setelah hampir kurang lebih 15 tahun ya, jadi luar biasa sekali. Sebelumnya di Lombok sebelumnya itu nggak ada yang bisa tembus pelatnas. Dalam artian senior-senior kita sebelumnya tuh ada sih, cuman kumite kan. Tapi kalau untuk dikata baru saya pertama kali. Jadi waktu awalnya memang saya bermimpi untuk bagaimana caranya biar saya bisa masuk pelatnas. Jadi dalam artian saya harus berusaha, berjuang sekeras apapun itu. Dulu tahun 2013. Itu awal saya masuk pelatnas, jadi waktu umur 15 tahun. Pada saat itu memang juga momen krusial ya dalam hidup saya. Jadi waktu itu saya punya mimpi besar di umur saya segitu. Saya sudah set di pikiran ini bahwa dari di mimpi saya bahwa saya harus masuk pelatnas pada umur 15 tahun. Dan akhirnya pada sebelum momen saya masuk pelatnas, saya ada mengalami sedikit masalah dan akhirnya itu hampir juga membuat saya udahlah, ini udah pilihan terakhir nih di Piala Mendagri. Jadi alhamdulillah saya masuk dan disitu saya benar-benar memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi saya waktu itu ikut kejuaraan dunia di Spanyol pertama kali, itu saya langsung peringkat 5, jadi saya sampai semifinal dan kalah di perebutan juara 3. Nah, itu ya saya jadikan start awal yang bagus untuk bagaimana bisa bermimpi untuk lebih tinggi. Jujur aja, kalau saya sendiri sih, saya pribadi, momen di SEA Games kemarin dan di Asian Games kemarin tuh itu hanya kejadian yang sudah lalu. Jadi untuk sekarang, untuk memulai tahun yang baru ini, jadi saya nggak terlalu untuk membesar-besarkan yang kemarin. Jadi ya, kalau yang sudah, ya sudah. Jadi sekarang saatnya untuk meraih cita-cita yang baru, meraih mimpi yang baru. Jadi saya ingin tidak terlalu mengingat yang kemarin, tidak terlalu ber-euforia karena saya takut terlena gitu. Jadi kalau misalkan kita terlalu mengingat-ingat gitu ya mungkin segini-segini aja gitu, bahwa saya nggak mau seperti itu. Jadi setiap latihan, setiap hari itu harus ada peningkatan. Jadi setiap hari di setiap latihan itu harus ada perubahan yang bisa membuat impian saya menjadi nyata. Sebenarnya saya dari kecil sih lebih tertarik sama kata ya. Jadi saya salah satu tipe anak yang bukan takut berkelahi sih sebenarnya, enggak, cuman enggak tegaan aja kalau harus pukul orang gitu. Jadi kebetulan saya juga anak satu-satunya. Dulu pernah juga saya punya cerita bahwa saya waktu SD dulu bertanding kelas kumite. Jadi waktu saya kalah, jadi mama saya pingsan. Saya anak satu-satunya, jadi ya udahlah. Saya kalau saya bertanding kumite, mama saya nggak terlalu setuju. Jadi
Itu alasan saya fokus di kata. Dan memang juga kalau yang saya rasa passion saya memang ada di kata. Makanya saya lebih memilih fokus di kata. Ya, kalau untuk saya sendiri sih dari kecil emang saya udah selalu meninggalin keluarga saya dalam waktu yang lama. Dari umur 10 tahun dulu saya bolak-balik Jakarta, dulu di Jakarta 2 bulan, di Jakarta 1 bulan. Jadi ya saya sudah terbiasa hidup mandiri. Jadi mama saya juga udah benar-benar biasa gitu. Di saat kita kangen ya paling cuma bisa teleponan, video call, dan kadang-kadang juga kita kan dalam waktu yang lama nggak pulang. Kadang-kadang juga kalau misalkan ada waktu dari orang tua saya nyempetin datang buat nemuin saya. Cuman itu terjadi cuman sekali sih. Sekali selama saya pelatnas ini saya disamperin sama orang tua saya cuman sekali. Itu disamperin sama bapak dulu. Jadi untuk sekarang 3 bulan di pelatnas ya udah biasa sih, jadi nggak terasa apa-apa. Mau tesis tahun juga ya karena udah biasa juga ya biasa aja gitu, nggak terlalu bermasalah. Kangen sih ya pasti ada ya. Dari kadang-kadang juga kalau misalkan kita udah capek, udah ngerasa apa ya, ngerasa jenuh gitu ya, paling kita telepon orang tua baru disemangatin lagi, ya udah semangat apa. Itu membuat rasa pertama, rasa kangen kita itu karena kita saking semangatnya itu untuk berjuang untuk mereka, juga menjadikan rasa kangen kita itu perlahan ya jadi nggak terlalu gitu. Orang tua saya itu, keluarga saya itu juga sangat mensupport sekali. Jadi mungkin bisa dibilang ya kalau misalkan nggak ada mereka saya nggak akan bisa sampai sini. Jadi hampir hampir 100% sih alasan saya ada di sini ya karena mereka juga. Jadi dulu sempat karena saking supportnya saya, disupport saya sama bapak saya dulu, saya pernah berhenti sekolah setahun dulu. Jadi waktu SD saya berhenti sekolah setahun hanya untuk latihan karate. Jadi bapak saya itu ngambil resiko yang gila ya kalau menurut saya sendiri. Karena dulu waktu tahun 2008 saya pernah bertanding tingkat nasional. Pada saat itu kan saya kalah. Sedangkan saya itu sudah latihan hampir setiap hari. Bapak saya juga hampir setiap hari juga nganterin saya latihan gitu, naik ojek apa segala macam. Dan bapak saya yakin kok saya ini bisa juara di tingkat nasional. Dan akhirnya bapak saya ngambil langkah yang sangat-sangat luar biasa juga. Maksudnya di luar kebiasaan orang-orang tua yang biasanya, ya akhirnya saya diberhentikan sekolah setahun, di pending. Jadi kebetulan juga umur saya juga masih kecil karena saya masuk sekolah SD itu tahun umur 5,5 tahun, 5,5 tahun. Jadi akhirnya saya berlatih setahun, mengganti sekolah saya dengan karate pagi sore. Setelah setahun berlalu, di situ saya dapat medali emas pertama. Jadi sangat mensupport banget. Olimpiade. Jadi kebetulan karate adalah olahraga yang pertama kali masuk Olimpik, jadi dan sekarang sudah waktunya ya saya bermimpi kan. Jadi semua karateka di dunia ini sekarang lagi bermimpi untuk kan. Dan sekarang saya sangat bersyukur karena bisa mendapatkan kesempatan. Meskipun nanti apapun hasilnya, saya harus berjuang keras dan saya harus berjuang maksimal mungkin biar tidak ada penyesalan belakangan. Karena saya yakin kesempatan ini mungkin tahun-tahun berikutnya kan kita belum tahu apakah karate masih ada atau enggak. Jadi saya mau mengeluarkan apa yang saya punya, apa yang saya kemampuan yang saya punya, apa pengorbanan yang saya punya. Saya akan berikan segalanya untuk Olimpik. Intinya sih konsisten sama apa yang kita mulai dari awal. Jadi konsisten itu sangat perlu kalau menurut saya. Kenapa? Karena di saat kita naik turun nanti ibaratnya kita melawan arus. Jadi seandainya kita sudah berjuang dari awal sudah mati-matian, di saat kita udah nggak bisa lawan arus ya berarti kita hilang. Jadi kalau menurut saya konsisten itu perlu untuk bagaimana caranya biar bisa bertahan untuk melawan arus. Jadi ya satu-satunya jalan konsisten dan tetap kita harus memasang goals. Kita harus set goals dalam mindset kita. Gagal, kita harus merubah cara untuk meraihnya. Kita harus pokoknya gimana caranya biar apa yang kita rancang dan apa yang kita impikan ini
menjadi hal yang indah buat hidup kita. Punya impian yang besar, semangat, selalu ceria. Tentunya sih latihan yang terprogram, asupan gizi yang baik, dan juga harus tetap semangat dan harus tetap gembira untuk menjalani hari-hari yang meskipun ya sungguh berat, cuman harus gembira. Kalau untuk pagi, kita punya jadwal yang mungkin berat ya dijalani untuk orang-orang yang biasa. Jadi saya bangun biasanya jam 5:30, setelah itu sholat subuh, setelah itu siap-siap untuk latihan, dan jam 6 sudah di ruang makan, sarapan, dan 6:30 berangkat ke tempat latihan. Dan latihan, biasanya sih pagi latihan fisik, dan sore latihan teknik. Dari jam, kalau untuk pagi latihannya jam 7:15 sampai kurang lebih jam 9. Dan juga kalau untuk sore, kurang lebih jam 3:15 sampai jam 5:30, sampai atau jam 6, tergantung program biasanya. Kalau untuk waktu senggang sih biasanya hari Sabtu dan Minggu ya. Karena hari Rabu kan biasanya kita sudah capek latihan pagi, biasanya kita recovery. Cuman untuk hari Sabtu, ya di situ kita kadang-kadang bisa refreshing, reset mindset kita nih, apa namanya, merefresh lah. Kalau untuk ininya, ya kalau misalkan kita stres karena latihan apa, biar jenuh kita hilang. Hari Sabtu sore dan Minggu. Biasanya sih pada saat tertentu ya, cuman nggak setiap minggu. Jadi kayak seperti kadang-kadang Idul Fitri, hari-hari raya besar, dan juga ada cuti bersama skala nasional gitu, biasanya diizinkan pulang. Cuman kemarin saya memilih untuk nggak pulang tahun baru. Jadi bisa dibilang juga hampir berapa ya? Hampir 5 tahun ini saya Idul Fitri bersama keluarga itu cuma 2 kali. Jadi sering banget gak di rumah waktu puasa, waktu Idul Fitri itu sering banget gak di rumah. Turun terus program Karate Indonesia. Dan jangan lupa tonton terus di A Channel. Karate Indonesia luar biasa.